Hai teman-teman, hari ini gue akan datengin salah satu tempat kopi di bilangan Senopati. Tapi gak cuma ngopi, gue bakalan ketemu dengan salah satu ownernya. Penasaran tempat kopi apa yang bakal gue datengin? Ini dia, kopi versi gue. Makasih udah datang. Wah. So teman-teman, gue udah bareng dengan Mas Irfan di sini, salah satu owner dari Anomaly Coffee. Mas, yes. Kebetulan kita kesini, gue tentunya pengen ngobrol-ngobrol sih Mas bareng lo mengenai kopi, mengenai Anomaly dan juga Mas Irfan sendiri. Mungkin pertama gue pengen nanya, Mas, kan berawal dari programmer komputer ya. Katanya gitu ya. Iya. Lu udah tahu belum? Katanya dari udah sampai percaya tadi. Programmer mana? Itu programmer beneran padahal. Mas kan dari programmer komputer kan agak jauh ya. Kopi ya. Cuman emang yang selalu di kopi kadang-kadang jauh ya, Mas ya. Iya. Kalau ditarik ke belakang. Waktu itu sebenarnya nyambung banget pas jadi programmer, kita punya masalah sama konsentrasi. Jadi kalau siang sore itu tuh coding tuh ini alasan alasan IQ nggak tinggi-tinggi amat lah ya. Jadi susah konsentrasi gitu. Jadi pas malam justru kok kayaknya tenang, nggak banyak gangguan gitu ya. Habis itu ya udah temennya kopi terus. Nah, mundur lagi sebenarnya waktu itu pernah ke disuruh sama nenek ini sampai sekarang masih ingat secara visual bahkan Van beliin dong kan nenek tuh rumahnya di Roxy suruh lewatin Tanah Abang suruh ke toko Sinar namanya sampai sekarang masih ada, masih ada. Toko Sinar itu ada bapak-bapak ibu-ibu gitu ada dua orang kanan kiri beans dari Indonesia gitu nah, gue ngerti apaan waktu itu kan SMP kalau nggak salah atau SMA gitu awal gue nggak inget lah pokoknya persisnya kapan, umur berapa. Tapi apa yang gue ingat pas gue di luar tokonya, dapat nih, wah ini dia toko Sinar gitu. Ngapain lagi beli kopi kesini, kan kopi saset banyak. Yang kita tahu dulu waktu masih kecil, kopi saset doang. Gak ada tuh coffee beans yang kita tahu gitu, yang sekarang banyak malah di pasaran. Pas masuk ke toko situ tuh luar biasa sih. Jadi cemong-cemong, si engkong-engkong menjinjinya. Nggak bakal bisa gue lupain, cemong-cemong itu karena dia nge-grinding, debunya kemana-mana kan grindingnya halus banget. Keringetan orangnya, cemong-cemong, jadi lucu banget. Gila nih orang-orang pada mau perang apa mau jualan kopi. Jualan kopi. Terus akhirnya singkat cerita jadi programmer, minum kopi, inget situasi pengalaman yang sama beliin kopi buat nenek itu di toko Sinar Tanah Abang itu. Akhirnya ke toko Wina di Cikini. Itu gue nggak tahu tuh masih ada apa enggak ya. Akhirnya jadi minum kopi terus kan ketika jadi programmer justru. Ya udah akhirnya kita waktu itu mau usaha kan bareng Agam. Agam tuh temen SMA. Tapi katanya musuhan Mas. Dulunya musuhan. Sekarang musuhan. Udah damai. Udah damai ya. Kalau udah bisnis damai dah. Kelas 1, kelas SMA musuhan abis sama mau berantem. Sama kelas 2 baik kan, kelas 3 malah jadi teman baik. Ya udah sekarang sampai alhamdulillah sampai sekarang sama sama Agam. Ya udah akhirnya kita mau usaha apa gitu. Ya udah kita coba yuk usaha kopi. Ya singkat cerita gitu sih, Cok. Ada arti enggak sih Mas dari kata anomali yang Mas Irfan pakai? Waktu itu gue sama Agam tektokan ngobrol ya
namanya apaan ya. Karena kan kita lihat waktu itu memang kita udah tentuin ini kopi Indonesia nih. Oke. Soalnya kalau kopi dari luar kita kayak nggak punya, bukan nggak punya say, gimana ya, kurang kuat propositionnya ketika kita bilang wah semua kopi di dunia ini ada di gue. Oke. Gitu. Ya lu mau yang mana? Kekuatan lu apa gitu? Kita udah ngomongin tuh. Kita pengennya beda deh. Okay. Beda dengan cara apa? Justru itu dulu. Okay. Beda dengan cara apa? Kalau Indonesia aja kita tampilin gimana? Mm-hmm. Toh juga di katanya di Starbucks itu yang paling laku itu dari salah satu dari Sumatera. Betul. Iya kan? Mm-hmm. Kopi dari Sumatera itu bukan kopi di Indonesia doang, tapi Starbucks yang di luar negeri juga katanya sama. Mm-hmm. Terus waktu merek dari luar negeri juga yang lain lah juga setipe gitu dari Sumatera nih. Kenapa Indonesia tuh ada Toraja, ada macam-macam ya? Kenapa dari seluruh Indonesia? Akhirnya kita pengen beda dengan cara menampilkan hanya dari Indonesia. Oke. Okay. Namanya apa supaya beda? Ya udah, idenya Agam tuh. Anomali gimana namanya? Oke. Okay. Sebenarnya ada namanya, waktu itu kita mau pakai nama Anomali, ada nama-nama yang lain, bahkan nama yang lain kita pakai itu ada sejarahnya itu di laptop gua. Namanya itu tuh dipakai sama kafe yang sekarang. Oh iya. Iya, tahun 2013 establishment itu kita hampir pakai nama itu dulu. Oke. Okay. Warna merah juga. Warna merah. Seriously. Juga. Sama. Sama namanya, persis banget. Oke. Okay. Mau nama-nama Indonesia gitu kan, karena mau bedanya dengan menampilkan Indonesia. Indonesia, betul. Akhirnya udah kita pilih nama Anomali. Pengen statement ke diri kita sendiri kalau kita ngelakuin sesuatu, coba yang beda, bukan berarti so asik ya, tapi apa yang nggak dilakukan sama orang lain, coba kita lakukan dan kita coba berikan yang terbaik. Terus kalau kita pengen dinilai oleh customer, kita siapa sih mau dinilai selalu yang terbaik bagi customer? Okay. Siapa kita mau mikir, wah harus yang terbaik dan sebagainya. Kita realistis aja. Kalau kita ngelakuin sesuatu itu kemungkinan tiga. Entah kita dianggap biasa, which is normal, atau orang nggak suka, which is subnormal, mungkin karena seleranya nggak masuk, atau kita super normal di atas normal. Okay. Tapi itu nggak ada yang biasa. Nah kita nggak mau jadi yang biasa. Jadi yang biasa. Gitu. Oke. Okay. Wah menarik. Jujur, ya gue pun belum, mungkin bisa dibilang belum tahu lah maksudnya history Mas Irfan juga. Makanya kemarin sempat untuk gue cari tahu dulu. Wow, oke, okay. dari programmer komputer bisa ke kopi. Dan menurut gue pasti semua orang mungkin yang terjun di kopi, Mas, kayak lo, itu bisa menceritakan momen di mana dia bertemu dengan kopi. Iya. Yeah. Kayak tadi lo menceritakan lo datang ke toko kopi tersebut. Secara nggak langsung gue bisa membayangkan momen saat itu ketika lo masuk ke tokonya, lo lihat yang jualannya. Dan akhirnya tuh jadi something memorable dan lo attach dengan si kopi. Wah, keren. Berarti udah berapa tahun Mas Anomali ini berdiri? Kita berdiri tahun 2007. Okay. Sekarang berarti tahun mau ke 15. Agustus ini insya Allah ke 15. 15 tahun. Masih teenagers lah. Teens kan masih mencari jati diri, ya gak? 15 tahun masih sudah perjalanan yang cukup panjang, Mas. Parah. Masih teenagers tapi. Pengalamannya, kalau paling seru pengalaman tuh banyak yang kalau gue ya, gue belajar tuh banyak dari pengalaman yang kurang bagus. Karena kalau pengalaman bagus itu udah berkah deh ya. Justru guru kita yang paling berjasa itu tuh ya pengalaman-pengalaman yang enggak yang buruk justru yang lu jadi belajar gitu kan. Okay. Salah satu yang pengalaman yang kita dihadepin waktu itu tahun 2009-2010 ya. Kita waktu itu belum ada lah zaman-zamannya investor atau franchise juga belum terlalu sebanyak sekarang ya. Akhirnya kita main buka cabang lagi. Modal nggak banyak lah gitu kan, tabungan gitu kan. Kita alhamdulillah nggak pernah melakukan pinjaman apapun. Jadi semua yang kita buka toko lagi itu atas keuntungan profit organik dari yang kita profit yang betul laba yang ditahan lah kasarnya buka toko, laba ditahan ya. Udah abis itu dibuka buat toko lagi. Kita bingung gitu kan mau buka toko lagi berapa dan sebagainya, tapi mungkin disitulah emang ketika mau grow ya, pengalaman yang mau grow ini nih akhirnya membuat kita pikir apa emang satu-satunya jalan Anomali berkembang itu dengan membuka toko. Apa kita nggak bisa membuka sebuah layanan untuk industri kopi yang lain? Karena kalau lo mau buka, kalau lo nggak mau serve industri kopi yang lain, lo punya pilihan satu, lo jadi yang terbesar, atau lo jadi dalam tanda kutip servant untuk si industri kopi. Kita kok waktu itu agama sama gue lebih, kayak kita kan passionate banget ya soal kopi.
Kita seneng ngobrol sama orang. Yeah. Kita seneng ketika orang suka kopi juga dong. Betul. Ya lu suka sesuatu, lu seneng dong ngobrol hobi betul, itu betul, dong. Betul. Ini udah hobi nih, Cok. Jadi kayak Rian Coco nih, boleh gak? Boleh, bebas. Rian, Coco. Rian Wibawa. RW, Pak RW. Nah, terus dari situ kita ngerasa, kayaknya kita coba yuk, sok tahu aja, serve the industry yuk. Okay. Akhirnya kita bikin company yang kedua waktu itu. Trading company kita, PT Kopi Asli Indonesia. Nama PT-nya Kopi Asli Indonesia. KAI. Kenapa KAI sih? Kereta api. Kita import mesin. Ini kan mesin Sineso, Mazer. Okay. Kita import, terus kita jual ke nasional. Sekarang kita megang 13 brand dari 8 negara. Si perusahaan yang kedua itu. Sampai ke Indonesia Coffee Academy yang kita buka. Akademi kopi untuk orang untuk join. Moral story-nya tuh sebenarnya dalam keterbatasan itu tuh ada diarahin gitu. Menurut gua. Lo terbatas di sini. Sebenarnya ada yang mengarahkan lo untuk menjadi diri lo sendiri betul. Orang lain mungkin belum ngelihat ke situ. Yeah. Orang lain mungkin melihat cara survive atau cara grow di coffee shop ya make more branches. Mm-hmm. Nah, anomali mungkin karena cara mikir kita beda, karena kita juga seneng, hobi gitu, ya udah kita coba yuk gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ada beberapa coffee shop, bahkan kompetitor kita nggak seberapa jauh dari anomali itu klien kita juga gitu. Okay. Jadi menarik kan? Menarik. Mereka berbesar hati banget untuk mengizinkan kita untuk serve mereka. Kita happy banget gitu bisa memberikan mereka yang terbaik gitu sih. Mas Irfan melihat bahwa itu tadi nggak harus buka toko banyak, tapi gimana caranya industrinya ternyata besar banget nih, masih banyak yang bisa sebenarnya field yang masih bisa diisi. Benar. Oke. Itu ada pengalaman baru sekitar 2 tahun 3 tahun ya Mas waktu setelah buka berdiri. Iya, okay. Iya. Nah Mas, ngomongin anomali sama Mas Irfan sendiri. Kita karena Indonesia itu yang kita angkat kan, bendera kopi Indonesia gitu yang kita angkat. Jadi yang kita pengen ditampilkan oleh, kita pengen tampilkan ke customer itu Indonesia itu apa? Satu dulu, Indonesia itu beragam. Yeah. Satu, jadi kalau misalnya kita nawarin mereka kopi ya, kopinya Indonesia ya beragam banget gitu. Jadi nggak bisa lo yakin favorit lo itu, nggak mau cobain yang lain gitu. Mungkin sesimpel kita memperkenalkan origin atau walaupun misalnya juga suka nggak dapat, misalnya gue mau yang lainnya deh, gue mau coklat atau mau jus apa-apa, tapi setidaknya di saat itu tuh dia tahu kalau kopi Indonesia itu beragam dan itulah juaranya Indonesia di dunia. Nggak ada negara lain yang punya keberagaman kopi selain Indonesia. Kita mungkin bukan terbesar, kita mungkin bukan penjual kopi termahal, tapi kopi yang paling beragam hanya Indonesia. Itu mungkin yang satu hal ya, kalau soal kopi yang kita pengen tampilkan ke mereka. Nah yang kedua sih, kita pengen lihat dari fungsi sosial sih, Cok. Kita sadar kok kalau orang nggak semuanya pengen ngopi, pengen mikir, wah rasanya kayak gini gitu kan. Kita juga sama-sama lah. Kadang-kadang suka dulu kopi, ya udah sih gue pengen kopi dingin aja, apa boleh nggak? Boleh nggak Mbak Mas gitu kan? Saya ngopi doang kok, bener deh. Kali ini pakai gula boleh nggak? Boleh ya, dikit aja nih. Pengen yang manis dikit aja gitu ya. Iya kan, jadi kita tahu kok kalau di anomali itu juga harus bisa mengisi fungsi sosial. Jadi ya pasti kita bikin nyaman, kita bikin beda. Ini kita ada arsitek dari Bali, kita bikin bata dari anyaman bambu. Bentuk anyaman bambu teman dibuat dari bata terbalik. Nah itu kayak gitu-gitu tuh pengen Indonesia kita masukin ke dalam lifestyle-nya orang-orang yang datang. Jadi ketika duduk di anomali ngerasanya beda dan ngerasanya di anomali gitu ketika di situ. Mungkin dua tujuan. Oke, kalau gue bisa rangkum berarti which is kopinya itu sendiri yang pengen ada dapat pengalaman bahwa okay, lu nyobain kopi Aceh, nyobain kopi Bali, inilah akan dapat experience yang berbeda loh. Which is itu di anomali lu bisa dapat. Iya. Lalu yang kedua adalah mungkin gue merasa bahwa Mas Irfan itu membuat anomali itu sebagai wadah juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia, benar? Berarti maksudnya kalau gue bilang, oh Mas Irfan kepikiran untuk membuat sebuah desain dari, ya tadi dibilang anyaman lalu tapi dari bata. Akhirnya kan sebenarnya ada cerita yang bisa di-share, tapi cerita kultur Indonesia Sabtel juga. Sabtel tapi. Benar-benar, nggak yang sampai harus, lu tuh harus tahu loh. Iya, gitu. Karena kan kuliahnya customer kayak,
ya udah sih lo jadi nanti jadi toko oleh-oleh gitu kan. Semuanya kayak ukiran atau ada semua gitu. Tapi kalau subtle beauty. Sentuhan-sentuhan touch aja gitu. Betul. Touch dikit aja. Cuma kalau diceritain ada oh gitu gitu. Pengennya coba ke situ dulu. Enggak tahu bener enggak tahu salah lah. Ya kan namanya juga usaha. Wah, seru banget. Mas Irfan. Apalagi ya, gue kalau ngobrol sama Mas Irfan tuh pasti jadinya tuh panjang sebenarnya. Soalnya tuh jadi kadang-kadang suka kepikiran suatu saat tuh kayak, aduh Mas Irfan gue pengen nanya sesuatu, dan pasti akan selalu dapat hal yang baru banget. Balik lagi mungkin ngomongin experience Mas, experience lu sendiri ke kopi. Ya kalau mungkin tadi lu bisa bilang bahwa experience lu pertama kali ke toko kopi itu untuk ngebeliin kopi untuk nenek yang akhirnya itu jadi experience yang melekat di diri lu, bener kan Mas? Yang lu bisa ceritain dengan gamblang ke orang, gua tuh pernah ke toko ini, tapi kira-kira ketika lu mengemas ini menjadi anomali, ada gak sih experience yang lu dapetin lagi dari kopi pada saat lu udah menjalani anomali ini Mas? Yang lu bisa ceritakan gitu. Experience lagi dari kopi, satu mungkin yang nempel banget di kepala ya, pada saat itu pemain kopi specialty itu masih sedikit banget ya, yang bisa dihitung jari lah. Kalau nggak salah dulu ada Caswells, ada Anomaly, aduh yang lain gue nggak bisa sebutin satu-satu lah ya, cuman yang sering gue nongkrong waktu itu masih ada di Kemang tuh Caswells ya. Gue ngerasa tuh benar-benar komunitas sih cok, yang gue ngerasa tuh yang bikin ngajarin gue kalau mau maju itu nggak bisa sendirian. Iya, sendirian gitu. Lo mesti benar-benar membuat sebuah pack kayak wolf pack gitu kan. Kayak serigala aja bisa kerja sama. Betul, betul. Masa kita manusia kalah sama serigala? Iya, sendiri-sendiri ya kan. Makanya waktu itu ada asosiasinya dibentuk itu tuh kita ngeliatin dari awal tuh, Cok. Dari awal banget tuh dari 2007. Asosiasi kan 2008 kan. Kita 2007 kan buka anomali kan. Kita ngeliat tuh semua tuh prosesnya. Oh ternyata kita lihat di depan mata kepala kita sendiri kalau industri itu berkembang. Nah, kopi ngajarin kita apa? Kopi ngajarin kita bekerja sama. Satu. Kedua, dari pengalaman itu kita kan bukan orang ahli kopi. Gak ada sekolah kopi di Indonesia. Bener lagi mas. Mau sekolah kopi di Singapura tahun 2005 kan waktu itu pertama kali kita ide kopi 2 tahun sebelum buka tuh gue magang. Mau kemana gitu? Waktu itu ada Wolf Roaster di Australia. Men, mahal men. Kayak $2,000 apa berapa gitu, terus kita kayak, gimana nih gitu kan, mau ini gitu. Akhirnya kita belajar dari komunitas lagi lah gitu. Cuman kita kopi ngajarin kita yang kedua ini apa? Proses engineering lo mesti tahu. Lo lebih tahu nih sekarang daripada gue nih. Yakin gue, proses engineering yang gue maksud tuh mulai dari pada saat panen, pasca panen, terus kemudian penyimpanan tuh warehouse tuh pentingnya setengah mati sampai ke roasting, kemudian jagoan lu nih cara brewing, itu tuh kayak gua nggak tahu sih industri yang lain gitu ya, ada nggak proses complicated itu ya, benar yang sebenarnya tangannya beda-beda yang ada di situ gitu. Gua kasih contoh yang lain deh, produk yang lain misalnya kayak coklat deh misalnya ya. Coklat itu tuh nggak harus ada brewing di depan customer. Coklat itu udah jadi. Betul. Prosesnya itu udah enkapsulasi. Iya. Dienkapsulasi di pabrik. Betul. Ya kan? Nah, punya kelemahan, punya kelebihan lah. Ya, si komoditas ini ya. Tapi kalau di kopi, nggak ada yang bisa dienkapsulasi. Kalau lo mau specialty kopi, mau fresh brew, nggak ada encapsulation yang bisa lo lakuin. Semuanya harus lo perlihatkan semua prosesnya. Kopi ngajarinnya yang kedua tuh soal proses. Jadi komunitas, yang kedua tuh proses. Nah, yang ketiga nih, baru yang the most recently kali ya. Yang gue belajar diajarin kopi abis-abisan. Yang menurut gue penting banget, dan kalau gue ngomong tuh takutnya kerasa kayak apa ya, basi ya, tapi ini tuh jauh dari kebasian sih, ini kayaknya the future sih. Itu sustainability, Cok. Sustainability. Kalau lo nggak bisa yakinkan proses yang kita lakukan, ya lo juga dari mulai hulu sampai hilir, rantai pasok termasuk, alam termasuk, nggak bisa pasti ini tuh berkelanjutan, goodbye loh. Iya, kita kopi kita ngapain nanti. Nah, kita udah ngelakuin mass commercial, kita udah ngelakuin specialty coffee, kita belum cukup ngelakuin sustainability coffee. Nah, sustainable coffee menurut gue itu the future, yang bisa dilakukan oleh mau commercial grade, mau specialty grade, semuanya bisa ngelakuin. Justru
ini tuh nggak ada boundaries nih kalau ngomongin sustainability. Kalau ngomongin specialty lo ada boundaries. Betul. Ada segmentasi market. Segmentasi market, betul. Ya kan, ada prosesnya beda gitu. Tapi kalau ngomongin sustainability nggak ada. Gak bisa ditawar, semuanya bisa masuk. Yang gak bisa ditawar apa? Lingkungan lo gak boleh rusak. Betul. Petani lo mesti hargain harganya dan sebagainya kan, prosesnya dan sebagainya, farm gate price yang ada di sana supaya mereka itu juga makmur, profitability mereka tuh dan sebagainya. Seperti tiga mungkin yang bisa gue angkat ya, yang experience komunitas, yang lo akhirnya dapet. Betul, komunitas, proses, sama sustainability. Wah, kurang keren. Lebih gitu men, keren mas. Tapi gue setuju yang sustainability itu adalah ngomongin sustainability, lu cuma ngomongin kopi, udah. Nggak ada ngomongin specialty komersial. Iya, kopi mau dibawa kemana gitu? Kopi mau lu pertahankan sampai kemana gitu? Iya, benar-benar. Nggak hanya cuma ngomongin kopi enak dan kopi nggak enak kalau ngomongin sustainability. Benar-benar. Udah lebih jauh dari itu. Benar-benar. Iya, keberlangsungan semuanya nih kita. Iya, benar. Lu mau ganti ini jadi essence apa enggak? Iya, gitu doang kan? Iya. Kalau nggak mau, lu nggak punya pilihan lain gitu. Sama satu kali cok, yang gue pengen. Nanti yang nonton ini kan pasti banyak, bakal juta-jutaan orang lah ya nonton ini. Amin. Gue pengen tanya setuju atau enggak dengan pernyataan ini. Indonesia tuh ditanya kalau mau berkembang, lo mesti punya visi, bener nggak? Betul. Perusahaan mesti punya visi. Orang tua didik anak juga mesti punya visi. Sekecil apapun dalam keluarga, perusahaan itu semuanya mesti punya visi. Pertanyaan gue, visi kopi Indonesia tuh apa? Udah disetujuin belum sama? Setujuin tuh gak ada dokumen lah ya. Gak harus cuman ada tabela kita, atau apa. Kita dalam satu perspektif yang sama gak ngomongin soal visi kopi Indonesia? Karena gini, Brazil itu visi kopinya Brazil udah jelas. Mereka mau jadi pemain terbesar. Iya kan? Terbesar kebanyakan di Arabica dia. Kemudian yang kedua, Vietnam. Vietnam visi kopinya udah berhasil mereka. Mereka bikin, bayangin bikin ladang dengan pengairan yang lumayan canggih ya. Diairin, dikasih pupuk, dicampur dalam pipanya, canggih banget cok di Vietnam. Walaupun mereka punya kekurangan juga karena lahannya lama-lama kering karena nggak dicampur sama multi cropping pohon-pohon yang lain. Visi dia jelas, pengen menjadi the biggest player of robusta in the world. Jelas dong visinya. Jelas. Petaninya tahu, koperasinya tahu, trader tahu, pemerintah tahu. Tujuannya sama-sama nih. Sama nih, satu nih, the biggest robusta player in the world. Visi Indonesia itu apa? Punya belum? Kalau belum punya, nanti lo kemana, gue kemana, dia kemana nih, kemana arahnya? Arahnya terus kita kebiasaan nggak bekerja sama. Nah, udah punya belum? Persetuju nggak kalau misalnya gue oper ide dulu, oper ide, ya. Ide ini bisa jadi salah dan gue nggak own the ide, the idea gue nggak punyain, gue nggak milikin. Kalau menurut gue, Kopi Indonesia tuh visinya tuh dua yang nggak bisa dipisahkan, ya. Satu keberagaman, harus paling beragam. Betul. Kedua nilai yang baik, nilai yang tinggi. Bukan betul-betul yang termahal, tapi nilai yang tinggi. Kalau ini udah satu visi, gue rasa ini nyambung banget ke sustainability. Gak ada yang tiba-tiba jadi niat menjadi kopi yang terbesar, menjadi ladang kopi, terus babat hutan. Gak ada, men. Karena niatnya keberagaman, bukan terbesar. Betul. Ya kan? Terus bernilai tinggi, petaninya makmur dong. Karena kan kita ngomongin yang high value dan sebagainya. Terus kalau local consumption kemudian naik, kita lihat ekspor turun. Dalam 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena konsumsi lokal naik. Orang pada produksi roasting di Indonesia. Ini luar biasa, men. Dan ini kayaknya baru mulai deh. Ini bukannya lagi mau slowing down ini. Baru-baru mau naik. Iya, baru mau naik. Baru unicorn ada di kopi. Betul, baru betul, satu. Betul. Ada orang bilang gini, Ian. Wah, kopi udah ada lagi yang unicorn satu, ya kan? Kalau menurut gue bukannya udah ada, baru satu yang unicorn. Ada satu, iya. Yeah. Ada yang kedua, ketiga, keempat nanti. Bisa. Iya kan? Siapa nggak tahu. Bener. Tapi it's just a starting point. Yes. Menurut gue kalau kita mesti punya visi yang dipahamin sama-sama, coba di komen visinya apa. Kalau teman-teman kopi yang nonton nanti, tolong di komen nih pertanyaan Mas Irfan. Menurut gue, wow banget, maksudnya wow dalam artian ya benar kalau kita berjalan hanya ya udah jalanin aja dulu tanpa ada visi, ya itu tadi akhirnya kolaborasi kerjasama itu nggak akan terbentuk kan? Kita bareng-bareng mencapai yang tadi mungkin Mas Irfan sebutin. Iya, coba ide-idenya dituangin di bawah ya guys. Sadis. Thank you Mas Irfan. Thank you banget juga. Pertanyaan terakhir Mas. Hajar. Lo ngopi dulu dong. Boleh. Gue kira jadi lupa nih ngopi. Asli. Lo pesan apa coba? Oh, Gunung Halu. Gunung Halu. Tadi udah ditawarin. Okay. Ada yang Golden Label. Iya, Gunung Halu. Ini salah satu
Jadi sebelum Gunung Halu ini mereka tuh belum ada nama kopi Gunung Halu. Ini 7-8 tahun sebelumnya nih. Sebelum sekarang ini nih, sekarang tahun 2022. Dan siapa tahu nonton nanti itu 2030 kan? Masih ada videonya. Masih ada videonya. Bisa kita futuristik ya mikirnya. Benar. Ini sebagai jejak digital untuk orang-orang masih bisa belajar. Iya, bisa. Ini 7-8 tahun yang lalu belum ada namanya Gunung Halu. Waktu itu ini soal shared responsibility. Nah akhirnya kita tanya sama petaninya, kopi enak banget, Yan. Terus namanya Pak Asep ya, dari Mekarwangi, desa Mekarwangi, koperasinya juga koperasi Mekarwangi. Terus pas kita, terus namanya apa Mekarwangi, oke nama lain apa, dari daerah mana namanya Cibeber gitu. Pak nama namanya lain apa pak gitu, nama gunungnya apa, Halu, wah Halu sih keren banget ya, langsung ini bikin orang jadi kayak penasaran kan? Karena kita buat single origin yang menurut petaninya pun juga kita yang pertama untuk memberikan nama origin baru bagi dia, namanya Kopi Gunung Halu. Nah, dan ini yang kopi-kopi yang masuk Golden Label ini kriterianya apa mas? Cupping skornya di atas 84 di yang internal, kita yang internal kita. Gitu. Okay. Nah kita di internal ada beberapa Q grader yang cupping Jumat jam 8.30 setiap minggu. Nanti ya, disitulah kita nilai kopi-kopi baru, yang baru datang atau kopi anak-anak muda. Sekarang banyak loh yang pasca panen, jadi udah punya perkebunannya. Jadi misalnya yang kongkongnya yang punya gitu misalnya, tapi dia kayak gue pasca panen aja yang unik-unik dibuat. Iya, dicoba di. Nah, benar. Dia bikin berbeda lah. Persis, jadinya. Persis banget. Nah itu terima kasih kedekatan hulu hilir yang sekarang makin dekat. Jalin erat jadinya. Benar. Oke, mas. Nah ini lanjut pertanyaan terakhir mas. Kalau tadi kan experience yang Mas Irfan dapat ketika udah menjalani anomali, ini mungkin akan lebih personal mas. Nah lo. Singkatnya kopi itu buat gue tuh guru sih, yang ngajarin gue mungkin kan karena bisnis di awal kan, jadi awal-awal kita usaha itu kan kenalnya sama kopi, jadi dia nih kopi ini kayak guru banget gitu cok, dia ngajarin proses, ngajarin berteman, ngajarin cinta lingkungan, wah gila sih. Jadi dari situ analoginya banyak, ketika lo mau lari ke komoditas yang lain, karena gurunya udah bener nih, si kopi ini, lo punya analogi jadinya. Akhirnya value-nya ke bawah. Value-nya ke bawah. Punya ke bawah hal lain. Ini kopi buat gue guru. Setuju mas, setuju lagi mas kalau buat gue. Saya setuju sekali dengan apa yang dibilang Mas Irfan. Akhirnya membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, benar. Setuju, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Siap mas. Itu aja sih mas, palingan obrolan-obrolan kita. Sebenarnya kalau dilanjutin lagi, ini bakalan lama banget, asli. Karena gue pun sendiri banyak banget yang pengen ditanya-tanyain. Karena kalau ngobrol sama Mas Irfan ya, disambut jawaban, akhirnya muncul pertanyaan baru lagi gitu. Kayak pengen tahu lagi yang lain. Tapi so far, itu sih palingan yang kita coba nanya Mas Irfan, yang kita coba obrolin. Mungkin buat teman-teman, kita di sini lagi ada di Senopati ya mas. Benar. Anomali Senopati. Jadi yang mungkin nantinya penasaran bisa langsung datang. Udah berapa berarti mas cabangnya? Sekarang kita cabang 11. 11? 11. Di Jakarta ada? Di Jakarta ada 8. 8. Di luar kota berarti di, 3? Betul. Makassar, di Jakarta ada 7. 7? Salah lagi. Nanti tolong di Bali 3. Ya, brief Mas Irfannya. Mas Irfannya lupa. Salah, catatannya salah. Di Jakarta 7, di Bali 3, di Makassar 1. Oke. Tapi 7-4 11 lah ya. Benar-benar 7-4. Terima kasih banget Mas Irfan. Jujur juga. Gue pun banyak banget belajar dari Mas Irfan. Sama-sama. Orang yang kalau diajak ngobrol tuh pasti akan memberikan insight baru bagi gue Mas. Dari itu tadi menurut gue Mas Irfan ada di industri kopi bukan hanya sekedar menjual kopinya aja, tapi ternyata Mas Irfan tuh emang punya value lebih besar dari itu. Amin, mudah-mudahan. Untuk bisa ceritain kopi Indonesianya, untuk bisa orang-orang jadi bisa nikmatin kopi dari berbagai macam daerah. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Bukan mengedukasi ya Mas, tapi memberikan informasi yang gue bilang lebih orang tuh jadi bisa menerima dengan sangat baik. Bener-bener. Terima kasih banyak Mas Irfan. Sama-sama, makasih banyak dan gue juga pun belajar banyak dari lo, Cok. Yang lupa ceritain kopi Indonesia. Gue belum ngomong mas, bener dah.
Nah iya benar, sesuai banget sama baju yang dipakai Mas Irfan, bahwa ceritain kopi Indonesia gitu. Bukan guruin kopi Indonesia, bukan. Karena orang suka diceritain, bukan suka di apa ibaratnya dikasih satu hal yang ini tuh harus begini loh. Iya betul. Diceritain aja. Semua orang punya cara masing-masing lah. Betul, setuju Mas kalau gitu. So thank you guys udah nonton ngopi versi gue kali ini. Kita ke Anomali Senopati. Tentunya tadi udah ngobrol bareng sama Mas Irfan, banyak banget sebenarnya hal-hal yang akhirnya mungkin teman-teman nanti bisa dapat dari video ini. Bagi gue ya itu tadi, sesuai dengan apa yang tadi Mas Irfan juga bilang, experience yang diberikan Anomali ya berbeda dengan juga hal-hal lain, mungkin coffee shop lain yang ada di Jakarta tentunya spesifiknya. Satu kata yang mungkin gue dapetin dari Mas Irfan adalah itu didapat sebelum membuat Anomali, yaitu mau jadi suatu hal yang berbeda. Yeah. Ketika jadi suatu hal yang berbeda, ya orang akan tetap mengingat gitu. Mm-hmm. Orang akan tahu, dan tentunya dengan value-value tadi yang Mas Irfan bilang, kerjasama, lalu juga adanya ibaratnya proses, mm-hmm, terus akhirnya berpikir sustainability, akhirnya value-value tersebut bisa disalurkan dari Anomalinya itu sendiri. Benar, setuju. Setuju kok. Terima kasih banyak sekali lagi. Makasih banyak ya. Thank you. Thank Terima you. Kasih banyak Mas Irfan. So, see you.